ini sudah sukses, kita cek pulsa. Apakah berhasil? Nah, ini dana lagi. Kita lihat dulu ya. Dana proses order Anda pembelian pulsa 50.000. Nah, kembali. Cek dulu pulsa. Pulsa senilai 50.000 sudah berhasil. Ya, oke. Kelihatan apakah berhasil. BBM-nya sudah diupdate, langsung saja kita buka. Ya, langsung kita arahkan ke menu saya. Kemudian kita buka data kita. Masuk ke menu Bukit. Nah, nggak ada di menu Bukit, ada BBM rewards voucher 50.000. Langsung saja kita tukarkan. Sebelum kita tukarkan, kita cek pulsa dulu. Kita cek pulsa dulu ya. Menggunakan shift 2. Pulsanya sebanyak Rp55. Ya. Lalu kita kembalikan. Apakah berhasil? Apa BPN-nya? Habis itu pilih pulsa. Saya mau mengisi pulsa Telkomsel. Sini ada pilihan 150.000 sampai 1 juta. Sini karena saya mendapatkan voucher 50.000, maka saya akan pilih 50.000. Nah, ini dia dana pulsa Telkomsel 50.000 di nomor ini. Jumlah 50.000 rupiah, vouchernya 50.000, jadi total pembayarannya 0 rupiah. Langsung kita bayarkan apakah berhasil. Ini kode sembarang yang kita buat tadi ya. Berhasil. Kita lihat apakah pulsa bertambah. Ya, ini SMS-nya. Terima kasih telah melakukan pengisian ulang dengan SN ini senilai 50.000. Ya, berhasil. Kembali. Nah, ini dia. Selamat, Anda mendapatkan cashback bonus saldo dana sebesar 21.500. Ya. Kita
Kita cek pulsa apakah berhasil. Hore, berhasil mendapatkan pulsa Rp50.000. Badai HP Xiaomi Mi Note 1. Kita cek pulsa dulu. Pulsanya Rp280. Langsung kita aplikasi sudah di-update. Kita buka. Kemudian kita arahkan ini ke saya. Kemudian kita pilih menu dana. Semoga berhasil ya mendapatkan 50.000. Dana. Kemudian kita di Phuket ini ada BBM reward voucher 50.000. Ya, 50.000 bisa dibeli dengan pulsa. Ya, kembali ya, kita beli dengan pulsa. Nah, di pulsa kita karena mendapatkan voucher 50.000, kita beli 50.000. Berhasil nih, voucher 50.000 harga 0 rupiah sembayar kode sembarang. Berhasil, kita tunggu pulsanya apakah masuk. Berhasil, nah ini berhasil, kita lihat SMS-nya. Terima kasih telah melakukan pengisian ulang senilai Rp50.000. Kita lihat SMS-nya lagi. Dari 37 dapatkan dana, ini bonus saldo dana sebesar Rp12.500. Selamat. Langsung saja kita cek pulsanya. Ini sudah sukses. Kita cek pulsa apakah berhasil. Nah, ini dana lagi. Kita lihat dulu ya. Dana proses sudah ada, pembelian pulsa Rp50.000. kembali cek pulsa. Pulsa senilai Rp50.000 sudah berhasil ya. Oke. Cara mendapatkan kuota 2GB di HP biasa itu ekstra kuota 2GB TG atau 30 hari selama sebulan. Coba kita cek kuota apakah bertambah. Cek pulsa dulu apakah terputus pulsa atau tidak. Pulsa
usahanya tetap dapat 18.000 300.000 berarti di kota ya. Apakah kota yang bertambah 2 GB secara gratis? Ternyata bertambah 2.448 UPS plus 3.000 berarti itu gua cuma di hati biasa. Sebelumnya udah saya tangkal ini. Maaf untuk kembali mengulang trik lama di hati yang baru punya.